Baik teman-teman, di soal kali ini diketahui ya suatu matriks berordo 4×5 dengan anggotanya itu AIJ dirumuskan dengan AIJ sama dengan I tambah J. Kita diminta untuk menentukan matriks tersebut. Nah baik, AIJ itu adalah unsur dari matriks A tersebut ya, di mana I ini mewakili baris ya, I mewakili baris sedangkan J mewakili kolom. Oke, matriksnya 4×5 berarti ada 4 baris dan 5 kolom. Oke, kita mulai dari A11, baris pertama, kolom pertama. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu A baris pertama, kolom kedua, 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu A baris pertama, kolom ketiga sama dengan 1 tambah 3 itu 4. Lalu A baris pertama, kolom keempat, berarti 1 tambah 4, 5. A baris pertama, kolom kelima sama dengan 1 tambah 5, 6. Saya scroll. Lanjut ke baris yang kedua. Baris yang kedua, kolom 1, berarti 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu baris kedua, kolom 2, berarti 2 tambah 2, ini tambah 1 ya, sama dengan 4. A23 sama dengan 2 tambah 3, 5. A24 sama dengan 2 tambah 4, 6. A25 sama dengan 2 tambah 5, 7. Lanjut ke baris ketiga. A31 sama dengan 3 tambah 1, 4 ya. A32 berarti 3 tambah 2, 5. A36, A33 dulu. Sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6 dan seterusnya ya sampai A45. Iya, oke, kita langsung menyusun matriksnya ya. Di baris pertama itu tadi ada A11, A12, A13 itu 2, 3, 4, 5, 6. Baik, saya sudah dapat polanya, saya buat dulu matriks A-nya ya. Matriks A-nya berarti A11, A12 itu dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bawahnya ada 3, 4, lalu bentar ya, ini 4, lalu 5, 6, 7. Ya, kalau didasarkan pola ini kelihatan nambah 1 terus ya. 2 ke 3 nambah 1, 3 ke 4 nambah 1, dan seterusnya. Berarti ini nambah 1, 4. Ini nambah 1 itu 5. Ini 6. Ini 7, ini 8. Dan ini juga pasti nambah 1. Nah, ini 6, 7, 8, 9 ya. Oke, ini tadi matriks A-nya. Nah, silakan kalian cek ya dengan kerjaan kalian. Terima kasih.